Halo teman-teman, jadi hari ini aku ada lagi burung teman-teman. Di sini ada dua besek dan ini beseknya lihat sangat besar sekali teman-teman. Biasanya beseknya cuma seukuran satu jengkal dan hari ini beseknya lihat ada dua jengkal satu beseknya. Jadi ini sangat besar sekali teman-teman. Dan di sini ada dua besek teman, dan sekarang kita langsung buka aja pakai cutter toko ya teman-teman, karena sekarang kita lagi ada di toko dan kita langsung buka aja. Di sini bukanya tinggal pakai cutter, diginin aja nih tuh. Dan ini kita buang dulu dan kita buka teman-teman. Dan di sini ada burung japati teman-teman atau merpati, lihat banyak sekali isinya. Dalam satu kotak ini banyak sekali, sekitar 5 ekor teman-teman. Di sini ada 5 ekor, di sini ada 5 ekor. Jadi ini total 10 ekor. Tuh lihat, takut terbang, tutup lagi. Buka lagi itu. Takut terbang, tutup lagi. Oke teman-teman, coba kita buka lagi. Di sini warnanya ada warna kuning, kita ambil salah satu dulu. Hop. Wow, lihat teman-teman. Jadi di sini ada satu ekor burung merpati atau japati teman-teman sebut. Saya nggak pernah megang burung japati atau merpati, nggak tahu megangnya gimana. Gini kali ya. Biasanya lihat orang-orang megangnya kayak gini nih. Atau gimana? Gak ngerti lah. Yang jelas, yang penting jangan terbang aja ya. Kalau terbang ya bisa ke jalan nih, ke jauh. Karena ini burung japati rumahan. Ya biasa yang suka dipelihara di rumah-rumah gitu ya. Dan kelaminnya saya kurang tahu karena kita nggak jualan japati ya. Ini cuma iseng aja sih buat pesenan, jadi ada pesenan ini, jadi aku ambilin ya. Sekarang kita coba buka lagi teman-teman yang lainnya tuh. Di sini masih banyak teman-teman, ini aku taruh dulu satu-satu ya. Kita ambil lagi satu-satu teman-teman. Tadi warnanya nggak terlalu cakep ya, namanya juga merpati rumahan tuh, seperti ini teman-teman. Merpati ini pakai gelang, merpati rumahan pakai gelang ya, gelang-gelang bodong lah, gelang-gelang kosong. Dan ini gak ngerti ini dewasa apa piyik, ini kayaknya agak-agak dewasa ya. Lihat tuh penampakannya teman-teman. Jadi di sini ada burung japati juga, ini masih banyak tuh, masih ada 5-2-3 ekor lagi ya. Jadi totalnya kan 5 ekor, kita ambil dulu satu persatu. Ini ada warna hitam teman-teman. Takut terbang ya. Tuh lihat teman-teman, ini ada warna hitam. Untuk jantan betinanya saya kurang tahu. Tuh lihat, jadi megangnya mungkin kayak gini ya, megang japati. Apa kayak gimana ya megangnya, agak susah sih megang japati ya. Gini kali ya megang japati ya. Tuh, megang japati. Kita ambil lagi teman-teman untuk yang selanjutnya. Masih ada 2 ekor lagi. Tuh, japati. Apa salah ya cara megangnya? Perasaan orang-orang kok enak banget megangnya, kita susah banget karena kita jarang banget punya burung japati teman-teman. Ya, kita ambilin satu persatu teman-teman. Dan ini yang terakhir teman-teman. Nah, beseknya udah kosong. Dan ini beseknya sangat besar sekali teman-teman. Wah, biasanya beseknya isinya anakan burung lolohan, sekarang isinya japati teman-teman. Dan isinya sangat banyak sekali, karena tadi beseknya cuma ada dua, jadi disatuin. Segitu banyaknya disatuin dalam satu besek. Ini ada warna coklat. Kita buka lagi teman-teman untuk yang selanjutnya. Di sini juga ada burung japati juga teman-teman. Wow, ini kayaknya pengap banget, panas banget, kasihan. Kita ambil satu-satu, cepet-cepet aja. Keren, kita ambil satu lagi. Takut terbang. Ini ada warna hitam dua. Kita ambil lagi. Wah, di sini kayaknya isinya ada 6 ya, ada 6. Tadi 2, di sini masih ada 4. Jadi satu besek ini isinya 6, teman-teman. Banyak sekali, teman-teman. Jadi totalnya ada 11 ekor burung japati. Ini warna coklat juga, teman-teman tuh. Penampakan burung japati rumahan, burung merpati rumahan. Dan di sini ada 2 ekor lagi, yang terakhir. Mau ke mana? Wah, amatiran banget megangnya. Jadi kita megangnya gini amatiran banget, karena jarang-jarang sekali aku megang japati teman-teman. Dan di sini 2 ekor, yang terakhir burung japati. Oke teman-teman, dan semuanya udah kita bongkar. Dan terima kasih telah nonton video ini, dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, dan salam banyak hobi.